Persib Bandung sukses mengamankan 3 poin saat menjamu Arema FC, Kamis sore. Pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut berakhir dengan skor 2-0. Dua gol tanpa balas dari tim tuan rumah dicetak oleh Atep dan Bojan Malisic. Terdapat momen unik saat gol pembuka Maung Bandung. Pasalnya, gelandang Singo Edan, Makan Konate seolah ikut berselebrasi. Memang tak ikut selebrasi berlari bersama Atep ke tepi lapangan. Ia tertangkap kamera melakukan aplaus usai gawang timnya dijebol Atep. Namun Konate bertepuk tangan dengan wajah yang datar sebagaimana terlihat dari live streaming video live 13 September 2018. Jika ia memberikan apresiasi kubu lawan rasanya masih bisa dimaklumi. Barangkali sebagai bentuk penghormatan terhadap ribuan bobotoh yang bertepuk riuh. Seperti diketahui Konate pernah membela Pangeran Biru selama 2 musim. Bahkan menjadi kebanggaan bobotoh karena membawa Persib menjadi juara ISL 2014 serta Piala Presiden 2015. Dan ia pun tampaknya cukup layak memberikan ucapan selamat buat Persib yang kembali ke puncak klasemen sementara Liga 1 2018 setelah sempat dikudeta Bayangkara FC. Bagaimana komentar Anda?